Pegel. Pegel ya? Wow. Nah, ini kita kocok sampai rata. Sudah curus enggak? Enggak. Jadi curus itu kue sus yang digoreng bentuknya panjang-panjang. Oke, Amel, Amel bisa masak enggak? Tante ajarin ya. Satu cup air, kita kasih garam 1/4 sendok teh, terus ada gula pasir. Kita perlu 2 sendok makan gula pasir. Mentega, kita 1/3 cup. Wow. Kita tambahin. Ini kita panasin dulu, kita tunggu sampai mendidih. Oke, ini kita taruh dulu. Yuk Amel, kita campur. Kita bikin untuk adonan gulanya, kita tambahin cinnamon. Terus ini diaduk-aduk. Atau kalau Amel mau bantuin pakai sendok juga bisa, sayang. Iya, Amel ngaduk nih. Ini air sama menteganya juga sudah mendidih, Amel. Oh iya? Alright, hati-hati Amel ya. Ini panas, sayang. Nah, ini kan udah mendidih nih. Iya. Kita tambahkan 1 cup terigu. Ya, 1 cup tepung terigu. Terus ini kita aduk-aduk lagi. Nah, ini kita yummy. Kita aduk. Kita harus ganti pakai sendok kayu. Kita balik lagi ke kompor yuk, Amel. Biar Amel bisa lihat. Ke kompor? Iya. Diapain lagi? Ini airnya mau kita keringin lagi. Kita mandiin. Kita kesini lagi. Iya. Ini udah coklat nih. Iya, tuh udah bercampur rata. Kita pindahin ke mangkok. Oke, kita tunggu dulu. Kan mau kita tambahin telur, Amel. Telur itu biar dia rasanya lebih... Benar, lebih yummy lagi. Ya, tapi kalau kita taruh sekarang, telurnya ini masih terlalu panas. Kalau terlalu panas, nanti adonannya bakal jadinya bakal nggak bagus. Iya. Oleh karena itu, kita dinginin dulu ya. Kita dinginin pakai mixer. Amel, Amel bisa yang kocokinnya? Tante mau masukin vanila. Jadi biar ada rasa lebih wanginya lagi. Tadi udah ada vanilanya, baunya wangi ya Mel ya? Banget. Nah, baru kita masukin telurnya. Telurnya 2 butir. Sini sayang. Pegel. Pegel ya? Wow. Nah, ini kita kocok sampai rata. Tuh, udah mulai nyatu seperti ini. Oke, ini kita kita aduk. Terus tadi tante sudah siapin ini namanya piping bags. Jadi, apa itu? Piping bags itu plastik untuk kita kayak untuk hias kue. Ya, seharusnya sih untuk kayak hias kue ulang tahun gitu ya. Nah, kita taruh adonan di dalamnya seperti ini. Oke, jadi nanti ini mau kita goreng, yuk kita ke kuali yuk. Ini minyaknya harus panas dulu. Oke, jadi ini mau kita goreng seperti ini. Nah, terus ujungnya kita gunting biar dia copot. Gimana, mudah kan tadi kan bikinnya? Mudah. Pemirsa di rumah juga kan mudah sekali cara membuatnya. Jadi ini harus kita balik-balik loh. Biar rata. Hampir matang itu. Yang ini sudah matang. Jadi yang ini sudah bisa diangkat. Gorengnya juga sebentar sekali ya Mel ya. Oke, ini sudah semua sayang. Yap. Here comes the fun part. Sekarang good waktu job, yang good job. Good job. Kamu canggih banget ya. Ya iya. Oke, nah sekarang kita pakai gloves. Gloves? Gloves itu apa? Ini. Pinter banget, sarung tangan. Ini. Mau kita masukin ke cinnamon sugar seperti ini, terus kita guling-gulingin. Lembut ya Mel ya? Lembut banget. Wow. Yeay. Biar lebih cantik, kita hias. Ini tante ada namanya currants. Wow. Kita kasih daun mint. Iya gini. This is it, churros ala Chef Farah Queen dan Amel. Oh.